Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabatku semua, di mana pun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Pak Supri di channel Supri TV. Pada video kali ini, sahabatku, atau pada hari ini, saya akan mengirimkan filter air dari pipa PVC dengan tujuan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu di Pulau Sumatera. Pengiriman dari Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Jadi yang akan kita kirim itu hanya tabung filternya saja, tanpa media. Nah, ini barangnya sudah siap, sebentar lagi kita packing dan selanjutnya kita antarkan ke jasa pengiriman yang ada di Kota Samarinda. Sebelum kita kirim tabung filter air ini, kita jelaskan secara singkat cara kerja dari atau cara penggunaan dari filter air ini. Jadi di bagian tengah ini lubang adalah air masuk dialirkan dari tandon atau toren. Tidak bisa langsung pakai mesin pompa. Jadi ini sistem gravitasi. Air dari toren turun ke filter melalui lubang yang tengah ini. Ukuran pipa 1/2 in. Jadi tabung filter ini ukuran pipanya 4 in, tinggi 80 cm dengan sistem manual backwash. Terdapat 4 buah stop kran, warna sudah kita bedakan merah dan putih. Nah, jika posisi kran seperti ini, putih dua-duanya terbuka dan merah dua-duanya tertutup adalah posisi ketika kita sedang proses penyaringan atau filtrasi. Jika sebaliknya, putih dua-duanya tertutup, merah dua-duanya terbuka, itu adalah proses backwash atau membuang endapan. Jadi cukup mudah ya cara menggunakan filter air atau saringan air ini. Oke, sahabatku semua, dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah berada di JNT yang ada di Kota Samarinda untuk mengirimkan tabung filter air dari pipa PVC atau pipa paralon dengan tujuan Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan barang cepat sampai, tidak ada kerusakan dan dapat bermanfaat bagi sahabatku yang memesan. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.